Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA terus komited memainkan peranan memastikan rakyat dapat membeli barangan keperluan pada harga berpatutan. Dan sehubungan itu, penganjuran program FAMA Fest 2020 bukan saja dapat memperluas pasaran produk agromakanan tempatan, malah membantu usahawan mempromosi produk melalui jualan terus kepada pengguna. Pada masa sama, rakyat memperoleh barangan keperluan harian dengan harga antara 5 hingga 30% lebih murah dari pada harga pasaran. Acara tahunan FAMA sejak 2017 itu menyediakan platform kepada para pengeluar dan usahawan produk agromakanan tempatan ke arah mempertingkat tahap keusahawanan dan daya saing terutama jualan terus kepada pengguna. Menurut pengarah FAMA Perak, Anwar Mohamad, tarikan utama program tersebut ialah Bazar Peduli Rakyat yang menawarkan pelbagai hasil makanan seperti ayam, daging, sayur-sayuran serta pelbagai produk asas tani yang dijual pada harga lebih murah daripada harga pasaran. Jadi bila kita buat jualan terus daripada ladang, bermakna kata harga itu dapat dikurangkan. Jadi tiada lagi lapisan orang tengah contohnya. Jadi pengguna-pengguna boleh mendapat harga yang lebih baik, lebih murah dan pengeluar-pengeluar akan mendapat harga yang lebih baik. Jadi kita dah kurangkan lapisan yang borong tu. Sementara itu, para peserta FAMA Fest berharap agar program seumpama ini dianjurkan lebih kerap kerana ia merupakan platform kepada petani dan usahawan memasarkan produk mereka kepada pengguna. So kita kepada terus pengguna, kita tanpa ada orang tengah. Dekat sini sangat membantu daripada segi faktor harga, pengguna boleh dapat harga yang best lah. Yang paling terbaik pada saya, harga kalau kita pergi dekat luar nak jumpa temikai grade premium pun susah. So tambah lagi kalau kata temikai grade A ni dengan harga yang RM2 sekilo. Program macam ini memang patut diteruskan lagi sebab program ni sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan dan dari segi jualan tu kita terus jual tanpa ada sekatan-sekatan macam kita orang tengah apa semua lah. So kita memang dapat jual sendiri apa yang kita hasilkan. Macam ni kita dapat tahu harga ikan siakap di pasaran RM16, tapi kami dapat jual harganya seekor RM6. Ayam tua ataupun ayam pencen kami jual dengan harga 2 ekor RM10. Alhamdulillah kami dapat bantu, rezeki kami ni dapat kongsi semua penduduk-penduduk yang FAMA anjurkan. Bagi orang ramai pula, penganjuran FAMA Fest 2020 merupakan peluang terbaik untuk mendapatkan produk pertanian dengan harga yang berbaloi dan murah.